telah ditemukan bungkusan. Penyelundupan narkoba ke rumah tahanan atau rutan di Siak Sri Indrapura, Riau digagalkan petugas sipir. 6 kurang 5. Satu bungkusan berisi sekitar 30 gram sabu-sabu ditemukan di bagian belakang bangunan. Barang terlarang ini diduga pesanan narapidana yang diselundupkan ke dalam rutan dengan melemparkan dari balik pagar. Petugas tengah menyelidiki pemilik dan pemesan barang terlarang tersebut. Sebagai langkah antisipasi, petugas meningkatkan patroli untuk penjagaan kawasan di sekitar rutan. Melakukan kontrol di area menara 1, dia menemukan bungkusan seperti paket itu di area lingkungan tembok terluar, tapi masih di dalam lingkungan rutan di belakang perkantoran blok. Untuk penyelidikan lebih lanjut, barang bukti disita dan diserahkan ke Polres Siak.